lain di akun pamer. Sinilah bahwa pemandangan mencari caranya aneh-aneh datang. Dengan sopnya minta
maka untuk bangunan dari kemudian alim ulama ko ustaz-ustaz atau alim ulama yang ada. Jadi sesuai dengan budaya wakan yang meneliti Gus Bilin itu, itu yang melaksanakan acara yang sebenarnya. Jadi antara tiga itu tidak bisa berpisah dengan teman. Baru diikuti oleh beberapa masyarakat. Jadi untuk selanjutnya, mudah-mudahan karena selama tidak pernah terlalaikan atau ketinggal, itu selanjutnya lebih meningkat lagi. Kita harapkan pada generasi-generasi penerus. Ya, jadi itu tadi Nenek Amak Pengurus 8 yang mengimpalai suku yang ada di Lunang ke 8. Jadi itu pesan kepada sanak penakan. Jadi sebagai Nenek Amak, apapun bentuk aturan-aturan yang telah dibuat, tentu harus sanak penakan patuhi. Seandainya kalau tidak ada hadir dalam salah satu dari mama dengan sarapan tadi, apakah ada sanksi atau bahan yang seperti kata dalam kehadiran dari Pak Guru sarapan itu kan merupakan anggota inti kan di negeri Lunang, harus hadir Pak. Kalau misalnya berhalangan salah satunya sakit atau ada halangan tidak bisa hadir karena ada berkunjung ke tempat lain yang penting, ada pegantinya Pak. Di dalam kaum itu ada harus diganti. Kalau misalnya tidak ada diganti, sanksi-sanksi ada itu ada. Apa artinya salah dan bahasa pun tukar bahasa, nanti di sapu itu artinya akan diberi sanksi. Biasanya kalau di adat kita di negeri Lunang, tersangsi itu baru ada kayak salam, ada bentuk berdoa bahasamu, nanti kalau di Lunang itu ada namanya kunjung putih, kunjung kuning, itu namanya Raden Datuk Dewa, Raden Datuk Dewa Nyato. Sudah tu ada kaum Melayu Tengah. Melayu Tengah tu kaum Mawa yang datuknya adalah Maradis Datuk Rahmat Setio. Setelah itu ada Chaniago Putu, Chaniago Makuto namanya. Makuto. Yo, Chaniago Makuto itu datuknya Boter Datuk Ampang Labor. Setelah itu ada Datuk apa suku Melayu Gadang Nandi Kumbung. Ni Lunang yo Mak. Ya. Melayu Gadang Kumbung datuknya Pah Nizar Datuk Sukadano. Setelah itu ada kaum Melayu Kecik. Melayu Kecik itu Melayu Ketik. Ya. Itu datuknya Buhari Datuk Setio. Cukup lapan. Tapi banyak Melayu.